Maju, maju. Tapi silakan. Stop. Ya, semuanya tangannya. Lihat Kak Pena duduknya. Kita akan diam dulu selama beberapa detik. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang Kak Pena. Oke, hari ini Kak Pena punya sebuah cerita untuk kalian. Ya. Ceritanya berjudul Ayam Betina Merah. Siapa yang punya ayam di sini? Angkat tangannya. Aku. Siapa yang punya ayam jantan? Ayam wani, ayam wani. Atau gurungan. Aku. Oh, angkat aja tangannya. Aku. Angkat aja tangannya. Siapa punya ayam betina? Cewek atau cowok? Jantan. Semuanya cewek ayam. Oh, cewek semuanya. Punya semuanya. Oke, sekarang Kak Pena akan menceritakan cerita ayam betina. Warnanya merah. Masih ingat? Kalau ada yang bercerita, caranya bagaimana? Diam. Kakeknya Lude memiliki seekor ayam betina kecil berwarna merah. Namanya Lulu. Lulu adalah nama ayamnya Lulu. Setiap pagi, Lude memberi Lulu sarapan. Ih, senang sekali Lulu kalau setiap pagi-pagi dikasih apa? Makanan ayam? Jagung. Jagung. Itu dia setiap pagi rajin sekali Lude. Namun, suatu hari Lulu tidak datang untuk mengambil makanannya. Kakek, apa kakek melihat Lulu? Tanya Lude. Tidak. Tapi kakek melihat temanmu, si Catur. Kata kakek. Catur, bisakah kamu membantuku menemukan Lulu ayam betinaku? Tanya Lude. Lude dan Catur berburu di sekitar kandang ayam. Di mana kamu Lulu? Di bawah gudang biji-bijian. Ada apa itu? Apa itu? Ternyata yang terbang itu adalah dua kupu-kupu. Mereka berterbangan ke sana kemari di sekitar kandang ayam mereka. Aku tidak mencari kupu-kupu. Aku mencari Lulu. Kemudian mereka mengintip ke bawah.
ada CD-nya tuh, Dan. Tidak ada, Lulu. Eh, apa itu? Apa itu? Wah, ternyata 3 ekor tikus kecil. Mereka berwarna coklat dan mendecit. Tapi di mana Lulu? Tanya Lude. Mereka mengintip di balik beberapa pot tanah liat. Aku bisa melihat 4 ekor kadang kecil. Mereka berjalan merayap di bawah pot tanah liat. Tapi Lulu di mana? Tanya Lude dengan sangat sedih. Mereka masih belum menemukan Lulu. Kemudian mereka pergi mengelilingi pohon rambutan. Aduh, Lulu, Lulu, krr, krr, krr. Tapi apa kira-kira yang mereka lihat? Krr, krr, krr. 5 ekor burung kutilang. Wah, mereka bernyanyi dengan sangat indah. Gimana cara burung? Burung kutilang bernyanyi-nyanyi, tapi Lulu di mana? Tanya Lude. Mereka masih belum menemukan Lulu. Mereka melihat ke dalam rerumputan yang sangat lebat. Baiklah, kalau begitu kita lewat jalan sini aja. Kata Catur. Kemudian mereka berjalan menelusuri selokan air. Tahu selokan? Got. Mereka menelusuri got. Dan apa yang mereka lihat? Kira-kira? Got apa? Babi. Babi. 7 ekor kodok berwarna abu-abu. Mereka lompat-lompat. Sedikit pun jejak kakinya Lulu. Iya, seperti itu dia. Oke, terima kasih Agas. Silakan kembali lagi kodok Agas. Tapi kodok Agas. Jejak kakinya Lulu pun tidak terlihat. Kodok mana? Lude semakin sedih. Apakah kalian lihat Lulu? Tidak. Kamu lihat Lulu? Tidak. Kamu lihat Lulu? Lulu ada kak, kami suri dan ternyata baru mereka lihat 8 ekor burung puyuh. Mereka kecil-kecil sekali. Kalian pernah lihat burung puyuh? Enggak. Kalau telur puyuh pernah makan? Makan dia. Yang loreng-loreng kecil-kecil itu burung puyuh punya. Aku pernah yang burung bertelur. Oh, burung bertelur. Aku juga pernah di pohon cina. Aku pernah waktu dulu aku pernah mbakku ketemu. Tapi Lulu tidak ada. Lude semakin putus asa dan sedih. Mereka tidak bisa menemukan Lulu. Mereka tidak bisa menemukan Lulu. Tapi wah, pasti itu si Lulu. Di balik pohon jagung, aku mendengar suara berdecit. Kata Jatuh. Bagaimana kalau kita lihat bersama-sama? Lude sangat senang. Mereka menendak-endak, berjalan. Ketika mereka membuka pohon jagung itu, mereka melihat 9 ekor anak ayam yang sangat lucu. Wah, lucu sekali anak ayamnya. 9, warnanya kuning-kuning semua. Tapi mana Lulu? Mana Lulu? Pokok! Seekor ayam datang dari belakangnya dan ternyata itu adalah Yuyu. Lulu dan 9 anak ayam itu adalah siapa?
anaknya Lulu. Wah, ternyata Lulu pergi untuk bertelur dan mengerami telur-telurnya. Wah, sekarang ada berapa ayam? Ada Lulu dan 9 ekor anak ayam. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ada Lulu 1 jadi 10. Akhirnya catur Lude, Lulu dan 9 ekor anak ayamnya pun berjalan pulang menuju rumahnya kakek. Kan mereka. Coba sih gimana suara anak ayam? Kalau suara ayam betina, suaranya si Lulu gimana? Gimana? Tangannya di tangan tangannya. 1 2 3. Kalau suara ayam jantan? Sangat bahagia.